ketemu lagi sama aku Devi. Jadi hari ini aku mau make upin adekku. Jadi ini make up apa? Ini make up akad. Jadi ini bukan tutorial, tapi kalau kalian suka kalian bisa jadikan ini tutorial. Jadi aku mau coba karena aku biasanya itu make upin orang-orang kayak orang-orang kondangan doang, terus acara-acara doang. Jadi kalau untuk acara nikahan itu aku dapat orderan nikah makeup nikahan itu baru satu kali nih. Yang akad belum ada, aku mau coba. Dan ini makeup akad untuk hijaber kan. Yang hijab-hijab panjang nanti kita coba. Yang maksudnya makeupnya makeup akad but masih dalam kata simple dan natural. Yang pertama aku pakai yang moisture lotion yang warna hijau. Oke, jadi sambil nunggu ininya kering, kita pakai alis. Ya Allah, maaf. Pensil alis ini dari Viva. Jadi aku emang suka asal-asalan aja bikin alis. Kalau orang baru lihat aku bikin alis, emang asal-asalan doang. Jadi di sini aku langsung sisir. Kalau udah kayak gini dan ini kalian bisa lihat ini aneh kan? Aku gitu orangnya kalau bikin alis. Dan kita benerin alisnya pakai ini. Aku biasa pakai ini pengganti concealer. Ini Wardah yang Everyday Luminous Liquid Foundation yang shade nomor 1 yang natural white. Kita benerin alisnya. Ini alisnya udah selesai. Kita lanjut ke di sini foundation yang mau aku gunain yaitu dari LT Pro yang shade yellow orange. Yang ini warnanya. Kita blend. Ini kalau nggak salah mereknya Real Technique. Lupa, pokoknya aku belinya langsung beli langsung aku pakai. Untuk contour aku pakai NYX Wonder Stick. Terus untuk concealer aku pakai dari Maybelline ini yang shade nomor 10. Terus kita blend concealernya dulu. Kita blend juga si contournya. Udah kayak gini, aku pakai bedak tabur dari Wardah. Ini yang nomor 2 yang beige. Yang Everyday Luminous Face Powder. Terus aku lanjut ke eyeshadow ke bagian mata. Eyeshadow yang aku pakai dan aku mau coba pakai. Aku mau pakai yang ini ke seluruh kelopak mata.
Jadi ini udah aku mau pakai di depannya, aku mau pakai yang ini. Di ujungnya aku pakai yang ini. Udah, kita blend dulu bedak tamburnya tadi, di tap-tap aja. Udah aku pakai blush on dari Guinness, ini yang nomor 4. Kalau udah, aku mau contour, pasang contour lagi nih, contour powdernya yang ini aku pakai yang ini. Terus contour pipi. Ini juga. Aku sebutan. Terus eyelinernya aku pakai ini dulu buat gambar, dan nanti aku isi pakai ini Mizu yang spidol gini. Terus aku isi nanti, tebelin lagi nanti pakai ini. Kita kayak gini dulu, kita pasang bulu mata dulu, baru nanti kita baru bikin eyelinernya yang betul-betul, karena mata dia aku sipit. Jadi nanti kita tegakin dulu pakai bulu mata baru nanti kita eyelinerin. Di sini aku mau pakai double bulu mata, aku mau pakai satu dulu, kalau emang nanti masih kerasa ketipisan aku akan tambah lagi. Jadi aku pakai yang kayak gini karena ini dia itu mata, bulu matanya lebat, tapi karena matanya dalam jadi aku nggak tahu ya ada sebutannya mata kayak gini. Jadi pakai yang ini. Biasanya pasang bulu mata itu lemnya itu nggak di bulu mata, jadi langsung ke kulit, ke kelopak matanya, tinggal tempel. Pakai lem bulu mata yang bukan yang mahal, tapi menurut aku ini udah lengket banget. Dan kalau bisa cari yang ori, ini aku pakainya yang Etal. Jadi tadi selagi nunggu lemnya kering, aku tambahin blush onnya biar kelihatan nampol. Langsung pasang dulu mata. Dan aku mau skip, ini aku kasih tahu cara pasang. Jadi, aku takut. Ini aku kasih tahu cara pasang bulu mata. Nanti aku bagusin dulu, dan aku nggak mungkin record karena kayaknya kepanjangan untuk di record. Jadi aku akan kasih tahu hasilnya aja. Ini udah, tapi kayaknya bagian matanya aku nggak terlalu yakin karena aku pakai bulu mata ini yang kayak gini. Dan kan yang bagusnya itu yang satuan. Dan kan harusnya yang kayak gini. Nanti kalau nggak bagus aku ganti. Aku mau coba yang, aku mau pakai yang lain dulu. Terakhir baru bagian matanya. Ini aku pakai bedak padatnya dari Rimmel. Ini yang Stay Matte yang 018 Creamy Bake. Kita tap-tap aja. Kita langsung ke lipstick, karena kayaknya pucat banget, jadi kita pakai lipstick dulu. Aku pakai lipstick dari Emina. Aku pakai Emina yang ini, yang Fuzzy Wuzzy. Dan Emina juga yang warna merah, ini yang shade 06 yang Jelly Bean.
Nah, jadi aku cobain bulu mata aslinya aja, ternyata bagus. Dan matanya emang sipit, jangan lupa. Untuk highlight aku pakai dari City Color ini juga, yang ini. Dan untuk shimmernya aku pakai dari Wet n Wild yang ini. Udah kita coba pasang hijabnya karena ini agak lucu. Ada ininya agak lucu, jadi kita buka dan kita pasang hijabnya. Oke, inilah hasilnya setelah kita pakaikan hijab dan mahkotanya. Jadi di terakhir nanti aku foto biar untuk lebih jelasnya deket lagi nih, karena dia matanya itu banyak putihnya daripada hitam kecil. Jadi kalau misalkan dia gunain soft lens itu lebih bagus lagi. Dan ini aku coba ngangkat betul matanya, tadi matanya sedikit dan kita angkat ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton, dan itu aku nggak tahu ini namanya tutorial atau apa, yang penting aku mau coba. Aku ceritanya mau coba makeup akad yang simple, yang kayak gini, yang nggak banyak, yang nggak aneh-aneh, maksudnya yang simple-simple aja. Dan nggak tahu ini sebutnya tutorial atau apa, jadi aku juga baru coba. Dan daripada coba-coba aja, lebih baik aku bikinkan video untuk kalian ya. Semoga aja ini bisa memberi manfaat, dan nanti untuk produk yang aku pakai aku akan tulis di description box, kalian bisa cek. Oke, terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih.